Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bro Sehana, koordinator program studi pendidikan fisika, menyampaikan selamat datang di program studi pendidikan fisika FKIP Universitas Sadolako. Visi dari program studi pendidikan fisika adalah tahun 2020 unggul dalam penyelenggaraan dan pengembangan keilmuan pendidikan fisika. Saat ini program studi pendidikan fisika memiliki 29 orang dosen, di mana 11 orang diantaranya telah berpendidikan doktor dan sisanya telah berpendidikan magister. Mahasiswa yang menempuh ilmu di program studi pendidikan fisika berjumlah 541 orang. Selamat datang di Laboratorium Fisika FKIP Universitas Sadolako. Kali ini saya akan mengajak kita semua untuk mengunjungi bagian-bagian yang ada di Laboratorium Fisika FKIP Universitas Sadolako. Ya, di dalamnya ada beberapa alat yang biasa digunakan dalam percobaan-percobaan melibatkan teman-teman dosen dan mahasiswa. Oke, ini adalah laboratorium unit gelombang dan optik.
kemudian yang di sebelah adalah laboratorium elektronika, dan yang di ujung adalah laboratorium fisika modern. Oke, berikut adalah simulasi percobaan yang kami lakukan di laboratorium fisika. Ya, ini adalah percobaan elektronika mengenai PRO atau percobaan daya sentripetal. Oke, ini adalah bagian lab komputer sekaligus bengkel fisika. Kita bisa lihat di sini. Saya selaku koordinator program studi pendidikan fisika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah berkunjung di program studi kami, menyaksikan sejumlah kegiatan-kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh dosen bersama dengan mahasiswa, menyaksikan bagaimana atmosfer akademik terjalin dengan baik, dan insya Allah bisa menghasilkan lulusan yang berdaya saing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.